Semakan rayuan BPR ataupun Bantuan Prihatin Rakyat boleh dibuat mulai 18 September ini. Begitulah kenyataan rasmi dari Kementerian Kewangan Malaysia. Pembayaran rayuan BPR ini melibatkan hampir 200,000 penerima BPR dengan peruntukan sebanyak 240 juta. Yang paling penting, pembayaran akan dikredit terus ke akaun untuk pemohon yang lulus. Selain itu, BPR fasa 3 disahkan dibayar penghujung bulan September. Bayaran untuk rayuan juga akan dibayar bersekali dengan penerima bayaran fasa 3. Selain itu, bayaran untuk BKP dan fasa lain BKC untuk bulan Oktober, November dan Disember disahkan. BKC fasa kedua akan dibayar bulan November, manakala BKC fasa ketiga akan dibayar bulan Disember.